Ibu dan dua anak korban tragedi pesawat AirAsia QZ8501 dimakamkan di pemakaman Sentong Baru, Lawang, Kabupaten Malang. Sedangkan suami atau ayah, yaitu Hermanto Tanus, yang ikut jadi korban AirAsia, hingga saat ini belum juga ditemukan. Salah seorang anak korban, Ciara Natasha, yang tidak ikut dalam penerbangan naas itu, ikhlas atas kepergian keluarganya. Tatapan kosong dan kesedihan terlihat di wajah gadis berusia 15 tahun ini saat peti jenazah ibu dan kedua saudaranya dimasukkan liang lahat. Ciara berharap ayahnya Hermanto Tanus segera ditemukan. Mobil Avanza putih L1948. Hey, mama.